pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksah sambangi kediaman Haji Irfan Hamidi dalam rangka menghadiri acara pernikahan putri Haji Irfan sekaligus acara tepung tawar syukuran atas kemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara di Jalan Citarum Belawan, Sumatera Utara. Haji Irfan Hamidi selaku Ketua DPP KAUMI mengatakan bahwa hari Minggu berketepatan tanggal 1 adalah tanggal kemenangan Era Mas nomor urut 1, maka dirinya buat sekaligus syukuran kemenangan masyarakat Sumatera Utara juga pada tanggal 1. Tanggal ini adalah tanggal sengaja saya buat, karena atas kemenangan Era Mas dengan nomor urut 1, maka saya buat juga acara pernikahan anak saya sekaligus syukuran kemenangan umat Islam, kemenangan masyarakat Sumatera Utara juga pada tanggal 1. Jadi pada hari ini, alhamdulillah pasangan kita yang akan menjadi gubernur Sumatera Utara yaitu Bapak Edi Rahmayadi dan Haji Musa Rajeksah sebagai wakilnya, mereka juga hadir dan juga keduanya menjadi saksi pernikahan anak saya. Jadi ini adalah satu kesyukuran atas kemenangan kita semua. Semoga Sumatera Utara lebih bermartabat, bisa dibangun secara bersama-sama dan lebih profesional cara isi mengisi daripada pembangunan tersebut. Insya Allah Sumatera Utara akan lebih baik daripada yang lalu. Dalam acara ini turut hadir calon gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan wakil gubernur Musa Rajeksah, Kompol Edi selaku Kabakren Polres Pelabuhan Belawan, Bahrun tokoh masyarakat, Aris Zulkarnain selaku General Manager BICT Belawan, para undangan, masyarakat Belawan serta jajaran Polres Pelabuhan Belawan serta wartawan. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsauran Sitorus Tribrata TV, salam Tribrata. Semoga amal ibadah kita bisa kembali ke dalam.